Jelas hati Inara Ruzli bertahankan keutuhan rumah tangga sama sekali tak dihargai Firgaun. Cinta Inara yang masih tulus dibalas tuba oleh Firgaun dengan kekeh pilih jalan cerai. Korban rasa Inara serta tahan sakit hati yang teramat perih berujung sia-sia. Firgaun tetap pilih pisah serta merasa diri benar, bantah tudingan Inara perihal bermain cinta dengan perempuan lain. Rela buang harga diri asalkan Firgaun kembali ke sisi. Betapa tulus hati perempuan berkerudung islami ini tak mampu luluhkan ego Firgaun untuk akhiri rumah tangga yang telah dikaruniai tiga buah hati. Inara yang malang, Inara yang nestapa. Kesediaan di madu lagi-lagi tak sanggup membuat Firgaun berpikir ulang untuk cabut gugatan cerai. Malang jalan hidup Inara, kesetiaan berujung derita. Adakah sesal atau tulus cintanya pada Firgaun? Inara hanya pasrah melihat sang suami yang tega berkelit lidah ingkari kelakuan bermain cinta dengan perempuan lain demi dapat simpati dari ibu kandung. Inara tak menyangka harus tanggung derita seberat ini. Ia hancur tapi tak ingin berlarut dalam sesal. Bagaimanapun hidup terus berjalan, disinilah dirinya nekat ambil keputusan tak biasa. Melepas cadar demi kembali berkarir. Sebuah keputusan yang berat tapi harus diambil sebab tak mungkin meminta uang pada Firgaun. Nadia, Mas. Berat keputusan itu diambil, Inara sadar pro kontra akan terjadi, tapi dirinya sudah siap hadapi segala konsekuensi. Belum lagi ia harus mulai lagi dari titik awal di panggung hiburan. Ia rela lakukan semua ini demi anak yang masih harus dibesarkannya.